warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa sarri lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa barakatuh sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majzi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min zulumatil waham wa razuqna fahman nabiyyin wa hifdan mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa ajla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya ya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam masjid Al-Munawar, wabil khusus Ustaz Amri, dan seluruh jamaah yang hadir, para guru, dosen yang menyempatkan waktu di majlis ilmu taman surga yang ada di dunia, Raudhatun min Riyadil Jannah. Qala mu'allif rahimahumullah, bab ma yaqul fil masjid. Al-Imam An-Nawawi masih membahas tentang pembahasan ucapan yang kita ucapkan ketika berada di dalam masjid. Pertemuan lalu kita sudah jelaskan sunnah-sunnah apa saja yang kita lakukan di saat kita berada di dalam masjid. Yang menarik, kata masjid Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya masjid, bentuk jamaknya masajid. Nah, ini kita sudah teliti, Allah Ta'ala menyebutkan kata tersebut baik berupa bentuk tunggal atau bentuk jamak itu sebanyak 28 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata masjid. Kemudian kata lain dari masjid juga disebut dengan kata bait, baitullah. Hanya sering kita mendengar ada pernyataan baitullah, rumahnya Allah. Itu maksudnya adalah masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, ahabbul biqa' ilallahi subhanahu wa ta'ala masajiduha. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lokasi yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid. Oleh sebab itu, Imam Nawawi ketika sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan di saat berada di dalam masjid, kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki korelasi dengan pembahasan tentang masjid. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adzinallah anturfa'a wa yudhkara fiha ismahu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah ta'ala berfirman, di rumah-rumah, disebutkan rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebutkan di dalamnya namanya, senantiasa ia bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan di waktu petang. Yang menarik di sini, kata buyut bentuk jamak dari baitun. Jadi bentuk jamak daripada baitun adalah buyut, mufradnya adalah bait. Kalau kita membaca tafsir
yang berjudul Ruhul Ma'ani. Ada kitab tafsir berjudul Ruhul Ma'ani, karya Al-Imam Al-Alusi Al-Bukhdadi rahimahumullah. Itu beliau meriwayatkan yang sanadnya bersambung kepada sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan lewat jalur Ibnu Mardaweh, seorang ulama namanya Ibnu Mardaweh. Ibnu Mardaweh meriwayatkan sampai kepada sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat tersebut, yaitu fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Selesai Nabi membaca ayat tersebut, faqama ilaihi sallallahu alaihi wasallam rajul. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Faqal, kemudian dia berkata, ayyu buyutin hadhihi ya Rasulullah? Rumah apakah yang dimaksud di ayat ini wahai Rasulullah? Maka ini namanya tafsir Al-Qur'an dengan hadis. At-tafsir birriwayah. Nah, ini salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang sangat sangat baik. Yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an yang paling terbaik adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Namanya tafsir Qur'an bil Qur'an. Beberapa ulama mereka mengarang kitab-kitab khusus yang membahas tentang jenis tafsiran tersebut. Seperti muridnya Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani. Murid beliau bernama Al-Imam Al-Biqai. Punya kitab namanya Nazmud Durar fit Tanasubil Ayati Waswar. Kitab tersebut beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ada juga kitab karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti berjudul Adwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an. Kitab tersebut juga menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jenis kedua tafsiran adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan tafsir Qur'an birriwayah. Dan ini kitabnya banyak ulama yang mengarang kitab dengan jenis tafsiran tersebut. Yang sangat populer diantaranya adalah kitab tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Judulnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian ada ulama bernama Al-Imam Baghawi. Al-Imam Baghawi juga dalam kitab Ma'alimut Tanzil menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Dan yang paling terkemuka yang menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis juga yaitu Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Kemudian Al-Imam As-Suyuti punya kitab tafsir Durrul Manthur. Juga metodenya sama, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Nah, ini namanya jenis tafsiran Al-Qur'an menggunakan riwayat-riwayat hadis. Ada yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu alat, ilmu nahu, ilmu bahasa, ilmu bayan, ilmu arud. Dan juga ada juga pendekatan secara tasawuf dipadukan secara bahasa dan secara pendekatan tasawuf, tafsir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Judulnya Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Ada juga tafsiran Al-Qur'an dia pendekatannya kepada hukum. Condongnya kepada Al-Ahkamu Syar'iyah, yaitu tafsirnya Imam Qurtubi. Makanya dulunya Jami'ul Ahkam yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal tahun 670 Hijriah. Berkembang perjalanan waktu, maka penafsiran Al-Qur'an ini berkembang juga.
muncul juga tafsir ilmi. Jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan iptek. Seperti tafsir Jawahir Al-Imam Tantawi. Itu juga pendekatan-pendekatan secara ilmiah. Kemudian juga tafsiran secara sosiologis. Yaitu Abu Thahir Asy-Syur punya kitab tafsir pendekatan secara sosiologis. Jadi penafsiran Al-Quran ini pendekatannya banyak. Pendekatannya banyak. Adapun ruhul ma'ani dan ruhul bayani, pendekatannya itu bersifat pendekatan tasawuf, pendekatan suluk. Walaupun ada beberapa tafsiran yang beliau gunakan metode dengan menggunakan hadis, menggunakan juga secara bahasa. Jadi ada juga beberapa kitab tafsir yang mengumpulkan beberapa metode di dalam satu kitab tafsir. Nah, ini satu contoh Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Baik itu hadis marfu yang langsung dari Nabi Muhammad SAW atau hadis mauquf yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi membaca ayat tersebut, Sayyidina Anas meriwayatkan seorang laki-laki berdiri, faqama ilaihi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Satu riwayat menyebutkan ayyu buyutin hadhihi ya Rasulullah, yang dimaksudkan rumah di ayat ini apa ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam buyutul anbiya, yang dimaksudkan rumah-rumah di ayat tersebut adalah rumah-rumahnya para nabi. Faqama ilaihi Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka di saat itu ada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, beliau berdiri. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, hadza bait minha ya Rasulullah, apakah rumah ini termasuk yang dimaksudkan rumahnya Nabi, Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat yang lain, rumahnya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Apakah rumah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam termasuk daripada rumah-rumah yang Allah sebutkan di ayat tersebut? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Faqala, na'am, min afadiliha. Iya, benar. Bahkan termasuk rumah yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi berjudul Mafatihul Ghaib, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Maani, ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan riwayat dari Ibnu Zaid. Ibnu Zaid berkata bahwa yang dimaksudkan rumah di situ, rumah-rumah bentuk jamak, adalah empat masjid. Innama hiya arba'u masajid. Yang pertama adalah Ka'bah. Kata Abu Hatim, beliau riwayatkan, Ibnu Zaid berkata, innama hiya arba'u masajid lam yabnihinna illa nabiyun. Yang dimaksudkan rumah-rumah di ayat tersebut adalah empat masjid yang dibangun oleh para nabi. Jadi ada empat masjid yang mendirikannya langsung para nabi. Itu luar biasa. Para nabi yang bangun itu masjid. Ada empat. Yang pertama adalah Ka'bah. Bahkan Ka'bah ini adalah awal masjid wudi'a. Awal masjid yang didirikan di muka bumi, di Makkah Mubarak, yaitu ada di Makkah Mubarakah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ka'bah banaha Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Ismail alaihi masalam. Yang membangun Ka'bah adalah dua orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi masalam. Kemudian yang kedua adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis banahu Daud alaihissalam
wa Sulaiman alaihi salam. Baitul Maqdis yang membangunnya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti sudah tiga masjid. Sudah dua. Dua masjid. Adapun masjid yang ketiga dan yang keempat dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidul Madinah, dikenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua Masjid Quba. Banahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membangun keduanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah menukilkan satu riwayat dari sahabat bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu warda. Kemudian dinukilkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam, Sejarah Islam, yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Kedua ulama besar tersebut, mereka meriwayatkan Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Jadi dalam sepanjang perjalanan sejarah Islam, masjid pertama yang dibangun itu adalah Masjid Quba. Setelah itu baru yang ada di Madinah. Nah, orang pertama yang membangun yaitu sahabat bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa arda. Nanti kemudian Nabi menyempurnakan masjid yang ada di Madinah dan yang ada di Quba. Nah, ini tempat-tempat istimewa. Menjadi istimewa pertama karena secara historis yang membangunnya Nabi, para nabi. Ka'bah yang membangunnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Baitul Maqdis yang membangunnya adalah Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Masjid Nabawi yang ikut membangun juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba juga demikian, dibangun oleh Ammar bin Yasir dan juga disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam agama kita ada tempat-tempat istimewa. Kita sholat di masjid-masjid yang disebutkan oleh Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni punya kitab tafsir berjudul Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Beliau sebutkan para ulama ketika memberikan nama terhadap masjid-masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis, mereka berikan nama Masajidal Anbiya, masjid-masjidnya para nabi. Ketika ada hubungan secara historis dengan para nabi, tentu berbeda dengan masjid yang lain. Masjid yang dibangun oleh para nabi dengan masjid yang dibangun oleh orang biasa, maka nilainya itu berbeda. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 221 Hijriah dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwah illa Masjidal Haram." Sekali salat, satu kali salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdal 1000 salat di masjid yang lain. Pahalanya 1000 kali lipat dengan masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sedangkan sekali salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 salat di masjid yang lain. 100.000. Di riwayat yang lain
disebutkan dari sahabat bernama Sayyidina Jabir ibn Abdillah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salat." Sekali salat di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali salat. "Wa salatun fi masjidi," dan sekali salat di masjidku, Masjid Nabawi, "alfu salat," seperti 1000 salat. "Wa fi baitil maqdis 500 salati," sedangkan di Baitul Maqdis itu 500 kali salat. Sekali salat di Baitul Maqdis pahalanya seperti 500 kali salat. Itu yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Masjid Quba disebutkan dalam Sunan Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, dalam sunannya Imam Tirmizi meriwayatkan dari sahabat bernama Usaid bin Hudair menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi Masjidil Quba ka umratin." Sekali salat di Masjid Quba pahalanya seperti sekali umroh. Kaum roti. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama masjid. Karena historisnya yang membedakan. Sejarahnya. Yang bangun siapa? Yang bangun para nabi. Kayaknya para nabi membangunnya ada nilai di situ. Ada keutamaan di situ. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, punya kitab khusus tentang tempat-tempat yang istimewa. Jadi ada namanya Fadail Awqat, keutamaan waktu. Jadi tidak semua waktu itu punya nilai yang sama. Antara satu waktu yang lain itu punya kelebihan. Sepertiga malam lebih kemuliaannya dibanding waktu yang lain. Waktu antara baina maghrib wa isya juga demikian. Nah, tempat-tempat juga demikian. Tidak semua tempat itu punya nilai kemuliaan yang sama. Al-Imam Suyuti mengarang kitab berjudul Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Nah, kitab itu membahas tentang tempat-tempat yang memiliki keistimewaan tersendiri. Khusus membahas tempat-tempat yang istimewa. Sehingga di dalam kitab Kisatul Mi'raj, kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, disusun oleh As-Sayyid Ahmad Dardiri, itu meriwayatkan ketika Nabi Isra, "Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Itu kan perjalanan dari mana? Allah sebutkan mulai dari Makkah. Di situ disebutkan Masjidil Haram, tapi maknanya adalah Makkah, bukan Masjidil Haram. Karena Nabi Isra itu di rumahnya Ummu Hani. Baitul Maqdis. Jadi perjalanan dari Makkah menuju Palestina, menuju Baitul Maqdis. Sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi diperintahkan mampir di beberapa tempat. Kenapa tidak langsung? Langsung saja dari Makkah ke Palestina. Tapi di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh para muarrikhun, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hisham dan Said Ahmad Dardiri dalam kitabnya Kisatul Mi'raj, Nabi mampir di 5 tempat. Jadi semua perjalanan Isra itu Rasulullah SAW melewati 5 tempat. Dan beliau mampir, bukan hanya lewat, mampir turun sholat di tempat tersebut. Pertama beliau dari Makkah menuju ke Madinah. Turun di situ. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, inzil fasolli." Ya Rasulullah, turunlah sejenak di kota Yathrib yang nanti diganti oleh namanya diganti oleh Nabi Muhammad dengan nama Madinah. Fasolli, kemudian sholatlah di tempat tersebut. Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Kenapa saya diperintahkan turun di tempat ini dan diperintahkan sholat?" Kata malaikat Jibril, "Ini tempat hijrahnya engkau nanti."
Nah, tempat tersebut yang tadinya tidak memiliki kemuliaan, Yathrib itu kan artinya, kata Ibnu Hajar sekarang ini artinya hina. Di dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, karya Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan, Yathrib itu artinya nama orang. Ada nama orang namanya Yathrib, dia pertama kali tinggal di negeri tersebut. Sehingga dinisbatkan kepada namanya Yathrib. Adapun dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani menyatakan Yathrib itu memiliki makna hina, kehinaan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyirul asma'a qabiha. Nabi punya kebiasaan sering mengganti nama yang memiliki arti yang tidak baik. Itu kebiasaan Nabi. Jadi nama sebenarnya seluruh bahasa tidak ada masalah. Karena para wali songo juga menggunakan nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Tapi yang dilihat itu substansi artinya. Kalau artinya tidak baik, itu diganti. Kalau artinya baik, maka dipakai. Namun, memang dikatakan dalam hadis sahih, ada beberapa nama yang istimewa. Kata Nabi, ahsinu asma'akum fa inna asma'akum tud'auna yaumal qiyamah. Perbaguslah nama kalian, karena nama kalian nanti dipanggil di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Maka ada baiknya nama-nama itu yang memiliki arti yang baik dan berbahasa Arab. Paling bagus, kenapa? Karena nama-nama sahabat bahasa Arab. Nama-nama para nabi tidak semua bahasa Arab. Tapi nama yang paling baik, nama-nama yang memiliki arti yang berbahasa Arab. Kalaupun nama yang lain, para nabi punya nama tidak ada yang bahasa Arab juga, ada banyak. Beberapa nabi punya nama bukan dari bahasa Arab. Namun substansinya adalah arti dari nama tersebut. Tapi seandainya kita menggunakan yang paling baik yang bahasa Arab, sesuai dengan hadis nabi. Nabi katakan, Ahabbu asma illallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cinta Abdullah Abdurrahman. Para ulama sebagaimana Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, beliau menjelaskan nama-nama yang dinisbatkan kepada nama Allah. Abdul Malik, Abdurrahman, Abdurrauf. Nah, itu juga termasuk nama-nama yang baik. Atau nama-nama para nabi. Ismail, Ibrahim, Ishak, Yakub, itu juga dianjurkan. Adapun nama malaikat ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang memakruhkan. Misalnya kita pakai nama pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israil. Dia datang kita takut. Siapa yang datang Israil? Nah, kalau malaikat ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh pakai nama malaikat. Ada yang mengatakan makruh. Itu karena nama malaikat juga ada yang seperti tadi, malaikat pencabut nyawa, penjaga pintu neraka, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang maksud daripada nama-nama tersebut. Nah, kita kembali ke pembahasan bahwa masjid yang dibangun oleh para nabi memiliki sejarah, memiliki nilai yang lebih. Imam Suyuti mengarang kitab tersebut, mengabarkan kepada kita bahwa masjid-masjid dan tempat-tempat istimewa itu ada. Disebutkan dengan beberapa riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan waktu. Ada waktu juga 24 jam, ada waktu yang istimewa dalam satu hari. Ada yang waktu istimewa per pekan, hari Jumat. Ada yang istimewa per tahun dan seterusnya. Itu semua ada. Nah, itu kalau mau baca kitabnya karya Imam Baihaqi berjudul Fadailul Awqat, keutamaan waktu. Kemudian disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, di masa itu mereka membangun masjid dengan arsitek yang paling megah, paling indah di zaman tersebut. Kenapa demikian? Modalnya besar. Karena Nabi Daud, Nabi Sulaiman kaya, raja. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud juga raja. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala mau menjadi nabi yang seorang raja atau nabi yang seorang hamba. Jadi Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Itu diriwayatkan dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul, karya daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ceritanya adalah Nabi sedang duduk bersama Malaikat Jibril. Ya Rasulullah ngobrol dengan Malaikat Jibril. Ketika sedang ngobrol dengan Malaikat Jibril, Rasul SAW mengatakan, di rumah kami itu kadang-kadang tidak makan, kami berpuasa. Jadi dapurnya itu jarang keluar asap. Maksudnya apa? Jarang masak, lebih banyak puasa di rumah Rasul SAW. Allah Ta'ala memantau dialog tersebut. Akhirnya Allah perintahkan malaikat peniup sangkakala, Israfil. Ini malaikat tidak pernah turun ke dunia karena tugasnya itu meniup trompet hari kiamat, sur. Fa idza nufikha sur, apabila ditiupkan sangkakala, itu tugasnya malaikat Israfil. Tidak pernah turun. Mulai dari awal penciptaan, dia tidak pernah datang ke dunia, tidak pernah pergi kemana-mana. Ternyata tugas istimewa Allah Ta'ala perintahkan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya sekali di saat ketemu, berjumpa dengan Rasul SAW. Allah pesankan wasiat untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kalau dia mau hidup enak, beliau mau hidup enak, Allah kasih. Gunung Uhud akan dirubah menjadi emas untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akan diberikan pilihan, mau jadi raja, akan diberikan. Seandainya waktu itu Nabi pilih menjadi raja, Nabi punya kerajaan lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Karena ini Habibullah, beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti lebih. Maka turunlah malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil turun ke dunia, malaikat Jibril ketika melihat itu takut. Jadi malaikat Jibril takut, menundukkan kepala. Nabi heran, kenapa nih malaikat Jibril tiba-tiba berubah, ketakutan, menundukkan kepala. Datang ini malaikat Israfil mengatakan, ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah mendengar dialogmu dengan malaikat Jibril. Engkau mengatakan engkau beberapa hari tidak makan dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala mengutus saya secara khusus untuk menyampaikan pesan Allah. Kalau engkau mau menjadi seorang nabi dan seorang raja, Allah akan berikan. Itu gunung Uhud akan dirubah menjadi emas untuk diberikan kepada engkau ya Rasulullah. Atau pilihan kedua, engkau menjadi nabi yang seorang hamba, nabi yang abda. Kemudian Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, yang bagus yang mana? Malaikat Jibril mengisyaratkan pilih yang kedua, yaitu nabi yang abda, seorang nabi dan seorang hamba. Maka Nabi Muhammad SAW memilih, kalau itu saya pilih yang kedua, nabi yang abda, seorang nabi dan seorang hamba. Kembalilah malaikat Israfil. Kemudian Rasul SAW bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau ketakutan? Kata malaikat Jibril, saya pikir sudah tiba hari kiamat. Karena malaikat ini tugasnya memang itu satu, untuk hari kiamat. Ditiup sangkakala, selesailah di alam semesta. Dan wahai Rasulullah, ini malaikat tidak pernah turun ke dunia, tidak pernah saya berjumpa dengannya, baru kali ini, makanya saya ketakutan. Saya pikirnya hari kiamat. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Allah tugaskan malaikat yang istimewa untuk membawa wasiatnya Allah disampaikan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ini kan para nabi punya strata sosial berbeda satu dengan lainnya. Kalau kita baca semua biografinya, ada nabi yang kaya, seorang nabi dan dia kaya raya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman,
Artinya apa? Kaya itu tidak dilarang. Buktinya apa? Ini Nabi, kaya. Bahkan disebutkan tidak ada lagi kerajaan yang seperti kerajaannya Nabi Sulaiman, tidak ada lagi. Wahabli mulka la yambagi li ahadin min ba'di, dalam ayat Al-Quran. Tidak ada lagi setelah saya kerajaan yang seperti saya, kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman seorang Nabi dan kaya raya, punya kerajaan. Kemudian ada juga Nabi yang strata sosialnya seorang budak, bukan hakikatnya, tapi dijadikan budak pada waktu itu. Nabi Yusuf, asarruhu bidha'ah, mereka jadikan Nabi Yusuf bidha'ah, barang dagangan. Apa itu? Perbudakan. Jadi budaknya siapa? Aziz, gubernur Mesir. Kemudian juga kalau kita lihat, ada Nabi yang hidupnya sakit, ditimpa musibah dengan penyakit. Nabi Ayyub, wa ayyuba ibnada rabbahu inni masanniya dur wa anta arhamur rahim, ditimpa penyakit. Ada Nabi yang miskin, gak punya apa-apa. Nabi Isa, rumah tidak punya, istri tidak punya, pakaian juga hanya sepotong. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Haddad, Nabi Isa walaupun fakir miskin, tapi beliau adalah simbol kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Beliau miskin itu bukan karena terpaksa, tapi pilihan. Yang pertama, sebagai contoh kepada kita, bagaimana bersikap ketika kita miskin? Apakah harus kita jauh dengan Allah? Dengan ketaatan? Kalau alasan ini dipakai, Allah akan menjadikan hujjah di hari kiamat. Makanya empat nabi ini jadi hujjah di hadapan Allah Ta'ala hari kiamat. Empat nabi, Allah jadikan hujjah di hadapan hamba-hambanya. Ada orang kaya datang, dia tidak taat kepada Allah ketika hidup. Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak taat ketika hidup? Sibuk ya Rob, saya pebisnis, kerjanya waktunya habis cari uang, cari harta, sehingga saya pun tidak punya waktu untuk taat kepadamu. Jadi sebab kekayaan itu membuat saya lalai kepadamu. Itu alasan seorang hamba kaya yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah. Allah nyatakan, alasanmu ditolak. Kenapa? Engkau dengan Nabi Sulaiman lebih kaya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya, punya kerajaan, harta yang berlimpah, tapi dia tidak lalai dengan itu. Bahkan dia selalu mengatakan, dzalika fadlun minallah. Ini semua karunia Allah. Rabbi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Seluruh nikmat yang kau berikan padaku, ya Allah, aku bersyukur. Aku gunakan untuk taat. Jadi alasanmu ditolak, kata Allah Ta'ala. Jadi orang kaya alasannya sibuk, tidak diterima oleh Allah. Gara-gara cari uang, cari harta, kemudian tidak mau taat kepada Allah. Nabi Sulaiman lebih kaya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang kaya yang seperti Nabi Sulaiman. Hartanya digunakan dalam kebaikan, tidak membuat ia lalai terhadap ketaatan, terhadap akhirat. Datang golongan kedua. Allah tanya, kenapa engkau tidak mau taat ketika di dunia sibuk ya Rob? Saya budak, punya majikan. Majikannya perintah sana sini, tidak ada waktu lagi untuk ibadah. Kata Allah Ta'ala, Nabi Yusuf juga majikan, dia budak, punya majikan. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ketaatan kepadaku. Maka yang mengaku dirinya budak, tidak punya waktu karena ada tuan yang memerintahkan dia kerja, atau dia karyawan punya bos, alasannya tidak sholat karena bos buat aturan seperti ini dan seperti ini. Alasan sebagai bentuk pengabdian terhadap profesi yang dia laksanakan, itu Allah tolak. Kenapa? Nabi Yusuf demikian. Bukan karyawan, budak. Dijadikan budak oleh Aziz, Amir Mesir. Kemudian yang ketiga datang, golongan ketiga. Kenapa engkau tidak taat ketika hidup di dunia? Sakit, ya Rob. Saya
banyak penyakit, sehingga tidak bisa taat, tidak bisa sholat, dan seterusnya seterusnya. Kata Allah Ta'ala, itu Nabi Ayub juga sakit, tapi dia tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada-Ku. Maka alasannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi orang sakit pun tidak boleh meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW, gak bisa sholat berdiri ya duduk, gak bisa duduk berbaring. Kemudian berbaring juga menggerakkan badan gak bisa, tidak bisa. Maka dengan isyarat, isyarat tidak bisa, imajinasi lagi sholat. Imajinasi tidak bisa disolatkan, dia sudah meninggal. Nah ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang golongan keempat, alasan, ya Rob, saya tidak bisa taat kepada Allah karena hidup susah, miskin di dunia. Susah. Akhirnya karena miskinnya saya, susahnya saya di dunia, saya tidak sempat lagi untuk taat kepada-Mu. Kata Allah Ta'ala, Nabi Isa miskin. Nabi Isa tidak punya apa-apa. Tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada-Mu. Maka alasan-Mu ditolak. Sehingga Allah sengaja membuat para nabi dengan berbagai latar belakang, berbagai strata sosial, karena ada hikmah di balik itu. Nah, kita semuanya sudah ada contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling lengkap, uswatun hasanah, contoh terbaik. Kenapa disebutkan contoh terbaik? Seluruh teladan para nabi seluruhnya ada kepada, ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menjadi orang kaya. Siapa yang bilang Nabi miskin terus? Nabi tidak pernah miskin sebenarnya hakikatnya. Kaya. Karena Nabi kurban saja 100 ekor unta. Nabi pernah kurban 100 ekor unta. Tapi Nabi ketika menjadi orang kaya, Nabi menjadi teladan. Inilah orang kaya yang baik. Bagaimana? Punya harta dibagikan. Nabi sedekah tidak ada sisa habis. Bukan berarti ikutnya seperti itu, tidak. Paling tidak kita mengambil satu teladan, oh ketika kaya raya, tidak lupa, tidak lalai, tidak sombong. Nabi tawadhu, kemudian punya harta yang banyak, Nabi membantu orang lain yang susah. Di saat Nabi mencontohkan sebagai orang yang tidak punya harta, tidak ada mengeluh, bersabar, kemudian ibadah beliau tidak terganggu. Kemudian Nabi juga mencontohnya sebagai pemimpin, layaknya Nabi Sulaiman. Nabi sebagai pemimpin daulah, pemerintahan, bagaimana Nabi bersikap sebagai pemerintah. Kemudian menjadi menteri ekonomi, Nabi juga, beliau survei itu pasar, bagaimana ini pasar ini, perputaran uangnya, inflasinya seperti apa, dipelajari oleh Nabi dan dipraktekkan ilmu ekonomi, sama seperti Nabi Yusuf ketika menjadi menteri ekonomi di masa beliau. Jadi semua contoh para nabi ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la bina syakiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunaka subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.